Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, tadi Timbalan Menteri ada sebut tentang ini panduan harga pengguna. Saya pun sebenarnya pun ada pakai. Tetapi soalan saya kepada Menteri, selepas GST dilaksanakan, Kementerian ada guna panduan harga pengguna ini dan pergi ke supermarket untuk cek ini harga, semak harga sama ada harga yang nyatakan bahawa harga sepatutnya turun dalam panduan harga pengguna ini ada turun tak? Kerana selepas GST dilaksanakan, saya pergi semak di Tesco, di Giant, di Jasco dan mendapati bahawa sepatutnya tuala wanita yang cakap bahawa harganya akan turun sebanyak 2% tak turun. Bukan itu sahaja. Untuk susu baby di sini nyatakan bahawa harganya sepatutnya turun sebanyak 0.2% pun tak turun. Untuk itu dumping, untuk dumping baby yang sepatutnya harganya turun sebanyak 2% semua tak turun. Jadi saya nak tanya, booklet ini, buku ini, panduan harga pengguna ini memang boleh pakai atau tak boleh pakai? Saya sebagai seorang pengguna, boleh tak saya bawa buku ini pergi ke Jasco, pergi ke Tesco dan bayar mengikut harga yang dinyatakan di sini? Kalau tak boleh, saya rasa ini panduan nak suruh siapa ikut? Okay, kalau Muhammad, saya faham kalau Tesco Giant tak ikut, okay, bagaimana okay, kita faham. Sebagai hak pengguna bagaimana boleh dapat dilindungi? Terima kasihlah Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Muhammad daripada Kulai. Saya faham apa yang disebut oleh Yang Muhammad mengenai dengan panduan harga buku, panduan harga pengguna. Kita bekalkan buku itu untuk menjadi pedoman panduan kepada pengguna sekiranya mereka ke untuk membuat pembelian sama ada di Superstore, Tesco dan sebagainya. Contoh Yang Muhammad, saya balik ke Kedah baru-baru ini, saya bawa buku panduan. Saya pergi melawat di Ion Big. Ada pembeli memberi satu barang iaitu minyak masak. Di dalam buku panduan itu kita telah tulis harga. Sama ada harga itu dia mengikut seperti harga yang telah kita sediakan mulai daripada harga itu adalah bermula pada 1 Januari 2015. Harga-harga di pasaran yang kita kutip. Jadi untuk menjadi panduan. Apabila saya buat perbandingan di Tesco Alostar dengan pembeli yang membeli, harga yang telah dicatat di dalam harga setelah dibayar memang harganya bersamaan dengan harga yang telah dibekalkan di dalam buku panduan harga pengguna. Dan sekiranya apa yang disebut oleh Yang Berhormat terdapat sama ada tuala perempuan ke susu baby apa bendalah, sekiranya didapati pada anggapan pembeli harga yang berlebihan, mereka boleh membuat aduan kepada, buat aduan. Jangan cakap saja tak buat aduan. Buat aduan. Banyak sumber-sumber aduan yang boleh dibuat oleh pengguna. Sekarang aduan di parlimen, tolong ambil tindakan. Ya, tak apalah. Tak apalah Yang Berhormat. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, kita buka bilik gerakan 24 jam. Saya dah bagi tahu 24 jam sama ada laporan itu di KPD NKK ataupun pihak custom sendiri, 24 jam bilik gerakan ini untuk menerima aduan supaya tindakan segera boleh kita ambil. Untuk makluman Yang Berhormat, saya nak bagi tahu sikit jumlah premis yang kita membuat pemeriksaan mulai pada 1 April sehingga 7 April. Jumlah pemeriksaan premis kita buat 49,703 premis, makna kata seluruh negara. Dan di dalam operasi itu, jumlah operasi bersepadu dengan pihak custom kita buat 81 operasi bersepadu. Jumlah notis, mungkin ada aduan-aduan yang telah kita tengok dan kita pastikan notis yang kita keluarkan melalui akta section yang saya sebut tadi, 320 notis. Dan kes yang kita ambil 119. Jadi mungkin ada termasuklah apa yang Yang Berhormat sebut tadi. Dan sekiranya daripada Yang Berhormat sini, sila buat laporan dan kita akan ambil tindakan dengan laporan sudah buat, yang boleh. Minta satu nombor aduan. Yalah, buatlah aduan. Menteri pergi shopping sekarang. Ini contoh. Ini aduan polis yang kita terima.